Check out dari Bugenstock Palace Hotel. Kami akan ke Jungfrau dan akan ke Lausanne dan akan check in Royal Savoy Hotel lain lah. Kami sudah cukup di sini 3 hari 2 malam. Terima kasih Bugenstock Palace Hotel. Akan ke lobby hotel untuk proses check out. Terus baru kita pergi breakfast dan setelah itu kita akan bergerak ke Jungfrau. Hai, morning, bos. Ini di mana? Savoy sebelah kanan. Oke. Royal Savoy sebelah kanan. Boleh tuh. Kita akan kumpul dulu kita punya bag. Oke, okay, kita letak dari sini. Itu Royal Savoy kan juga. Nah, sun lah. Nah, ini ambil yang besar ni lah. Kecil dia. Oke. Okay. Right. Akhirnya belum berapa ramai lagi yang turun. Tidak apa. Kita tidak mau kelang kabut nanti. Kita ambil gambar dulu sebelum pergi sarapan sebab kemarin kita terlalu ramai sini jadi tidak view yang cantik sangat. Ya, kita mau ambil gambar lah di sini. Bugenstock Bahn. Kita naik apa? Kabel ke pergi bawah. Kemarin kami tidak pergi sarapan sini. Jadi hari ini kita hai pagi. Hey, morning. Hi, fine. Thank you. Tasik. Jadi kami di sini lakonan punan. Cukup lah tuh. Mas ya.
Bikin menantak habis. Hot chocolate terbaik dari Birkenstock. Sedap. Bubur. View pagi ini. Kami di atas awan. Di bawah awan ini sebenarnya, kalau awan ini sudah tiada, sebenarnya dia adalah Tasik Lusun. Berapa saya? Sekarang 7.14, cuacanya masih beginilah. Ketua kelas, sekarang sudah jam berapa? Ketua kelas habis tambat. Dia mempersiapkan semua murid-murid ni. Dari kamu pijau yang pergi tadi? Ya, benda boleh. Kelak kabut. Ya, malam ini belum kabut. Dia pun, anda macam sakit kaki aku. Nanti lah. Aku, kau tahu jam 5 kalau aku tidur semalam. Baik. Kita sudah selesai breakfast. Jadi lepas ni kita mau tengok di luar ni lah, sementara menunggu bas. Kita layan view sekejap. View hotel yang kami tinggal. Hotel yang kami tinggal. Kampus kan? Kampus bang. Atas kapal terbang ke? Tapi ni kabut. Kapal itu. Kami berada di luar hotel yang kami tinggal, Birkenstock. Birkenstock ni resort, dia ada 3 sebenarnya. Dia ada Palace Hotel yang sebelah tu. Lepas tu Wall Hotel di belakang. Yang ini adalah Birkenstock lah juga. Saya pun tidak berapa ingat apa nama yang ini. Dia punya restoran yang kita pergi tadi di bawah tu. Bawah sana. Kita enjoy dulu dia punya view sini lah. Sekarang baru 7.24 pagi. Bandar Lusun sepatnya dia di area sana lah. Yang di tengah ni semua Tasik. Tasik Lusun. Kamu boleh Google lah di sini. Sebentar lagi kita akan menaiki bus dan kita akan meninggalkan Birkenstock Resort ini. Semoga jumpa lagi, ada rezeki kita datang balik. Terima kasih Shekli karena memberikan percutian percuma kepada saya dan istri. Terima kasih juga Birkenstock atas hospitality yang diberikan di sini.
Kita akan menaiki bus. Bus kita bernomor nomor 5. Sini bus nomor 6. Geng Emirates juga. Ah, ada sudah pengawas. Habislah ada pengawas sudah. Tapi kita tori, Bang. Ah, betul. And it's going to be very cold. Akan sangat sejuk kat situ. Lebih kurang -5, -6 degrees. But it's very nice sebab bukan di luar sajalah -5 lah, kan? Tapi di dalam dia ada macam malam kan dekat Maltitis kan. Di dalam dia okey lah, tak sejuk. So again I remind everyone, bila kita di situ, as we are going up into on to the apa tu, Jungfrau, Gunung Jungfrau, you must relax. I know semua dah tangkap gambar, kan? Very happy nak tangkap gambar, but you must take your time, relax. Sebab as you become more macam happy nak tangkap gambar, your heart beat faster. When your heart beat faster, kan jantung kita lebih kuat, you akan ambil lebih banyak oksigen. And as you go up slowly to Jungfrau, you akan rasa pening. So you must relax, relax. Then you can enjoy your time in Jungfrau. Enjoy your time. This is the only way that you can enjoy. You must relax, as you go up to Jungfrau. So kita akan tukar dua kali, satu kali kereta api. Then after that we go all the way up to Jungfrau. Now on the way to Jungfrau, dia akan kereta api tu akan berhenti dua kali, tiga kali lah. But before Jungfrau, dia akan stop for two times for you to come down to see one small cave. Satu macam cave yang kecil lah. But I advise everyone tak payah turun because nothing to see there, nothing to see. It's not important. Use your energy and your time as you sit in the train, relax dulu, and as you go up again on top of Jungfrau, you will enjoy the glacier cave. That is the best in Switzerland. So the small cave, the one in the kereta api, tak payah turun. Just relax, take your time. Because I don't want you to feel macam kekurangan oksigen nanti. Just relax. You follow my advice, you feel very okay. Macam saya kan gemuk lah. So don't nak tangkap gambar, lari sini lari situ, then you feel macam dizzy like that. So don't, relax saja. Alright, so di atas kereta api, jangan turun, jangan turun, Okay, so we will say goodbye. Kita akan tinggalkan Lucerne di sini. You enjoy tak? You like this place? Suka tak? Yeah. Bye, so one day you come back here again, in the near future, we check me again, and the things will never change. Lucerne has been this, I've been here for 30 years, 30 tahun. Wow. Dia tak berubah, langsung tak berubah sini. Dia keep it macam ni lah. Dia keep it macam ni. Macam semalam kan, you jalan-jalan dekat Lucerne Old Town kan, it's all this one, sama aja. Mungkin bangunan dia ada cat sikit lah, tapi all the same. They want to keep it as macam a heritage site, world heritage site macam ni. So it's a nice place, Lucerne. I'm glad you like it. You will like Lucerne also. It is the Olympic city. The Olympic city, right? In the what we call Switzerland, they have a lot of museum macam ni lah. Olympic museum. They have got a FIFA World Cup museum. FIFA World Cup Museum dekat Zurich lah, FIFA World Cup Museum. Then in Geneva, dia banyak museum juga. So, it's just a country with many museum, banyak museum lah di sini. Same like Italy juga banyak museum. Pagi. Kami sudah berada di Lotebrunnen untuk menaiki dari sana tuh bagian atas. Tren kami lama lagi, jam 10:30 kalau tidak silap.
local time di sini. Kami dalam perjalanan naik ke atas Lutobrunnen, betul gak ya? Ya, stesen Lutobrunnen. Stesen ni dipenuhi oleh geng-geng sakli semua. Kita jalan-jalan dulu tengok stesen ni. Sedang menunggu untuk tren bergerak untuk kami punya grup. Ada 2 orang lah yang tidak dapat turut serta, Dija dengan Nali, karena Dija tadi dia pening-pening, so orang tidak dapat naik lah ke atas. This one is the passport souvenir. Okay. From New York, yeah. The information, this here, the information. Kita tengok apa yang ada di dalam ni, macam pasport tu ya. Dia mengandungi info-info lah bagi kita menunjung perahu ini. Tren kita sudah bergerak. Kita akan menuju ke Interlaken. Lepas itu kita akan bertukar lagi tren untuk menuju ke Jungfrau itu. Akan berpindah ke kedai yang satu lagi. Kalau
Okay. Plus 27, tren yang kedua kami naiki sudah bergerak. Anyway, 4 o'clock must be here. Okay, 4 o'clock. You can go makan dulu, ya? Kita pergi. Ya. Yeah. Makan tengah hari kami di Jungfrau. Betul kata sebutan? Jungfrau. Alhamdulillah, kita sudah selesai makan tengah hari. Thank you.
Tidak terkata-kata ini. Kita akan keluar. Serendah, siap. Beberapa ketika di sini buku juga gitu di sini. Di top of Europe, Jungfrau, Switzerland. Karena sudah mobil, ayo mau cakap. Kita sudah selesai ke puncak Jungfrau di atas tuh. Jadi sekarang kita mau tengok lagi apa yang ada di sini. Sebenarnya dia banyak juga sini nih tempat yang boleh dilewat. Oke. Ini adalah dia punya tempat. Jadi kita pergi sini Plato. Sekarang kita di sini. Kita mau inilah kalau dapat. Kalau sempat. Kita pergi Ice Palace. Ice Palace. Kalau sebutan dia. Dua handphone sudah kehabisan baterai. Tinggal yang ini saja. Jadi kita ambil mana-mana rekaman yang dapat. Thank you.
hotel macam istana siapa yang siapa Frozen, istana Frozen. Anna, Anna dan Elsa. Ma, ini licin nih. Original ice. Kita potong ni lah, yang. Potong ya. Excuse, excuse, excuse. Dia semacam tunnel lah di sini nih. Kita berputar balik, kita mau pergi spin gitu. Yang ada naik ke atas. Kita boleh tengok panorama di sana lah. 360 di sana. Duh. Okay guys. Saya ternampak sebuah instrumen yang rare ni. Mungkin sebuah instrumen ni digunakan semasa pengukuran di sinilah, Jungfrau. Saya rasa ini tiada light lah. Satu nilai sejarah juga ni. Kaki tripod tidak boleh angkat. Dia sudah dipacak ni. Okey, kita jalan seterusnya. Ini mungkin sejarah dorang lah, masa dorang buat pemberudian terowong ni. Untuk maklumat semua juga, untuk menonton channel YouTube ni, Switzerland ni memang banyak tunnel. Mereka expert lah dalam membuat terowong. Dari 1896 lagi, mereka sudah start menembung gunung. Kita ni di bawah gunung ni, ada terowong macam ni. Banyak pun saya pun tidak berapa tahu sejarah sini, kita tengok juga lah sambil-sambil. Peristiwa bergambar lah yang dilukis di dinding sepanjang perjalanan pergi Sping ni. Makan saya kalau sebutan tu salah, ejaan lebih kurang macam tu lah. Jauh lagi, bos. Oktober lah, pergi tak Oktober lah. Okey. Master. To up to the Alps. Tidak tahu berapa lah kos turun pun macam ni. Thank you.
lagi perjalanan. Oke, kita sekarang di lift untuk menuju naik ke Speak Viewpoint. Sorry, Viewpoint. Crash landing on you. Huh? Yeah. Salji sedang turun, guys. Kita belajar lah sedikit view di sini. Banyak puncak-puncak di sini, gunung nih sebenarnya kalau ikut infografik sini nih. Okay. Ada banyak ni, buat lah gaya lain-lain. Kita kembali berkabus. Ah, oh, ini winter is coming ni. Burung. Kita sudah pergi ke tiga tempat. Jadi rasanya kita balik turun lah. Oke, sekarang kami dalam perjalanan ke stesen Hotel Brunan dari Jungfrau. Kita berhenti di sini untuk bertukar lagi kabel kah di Grindelwald. Ada salji turun, guys. Nah, yuk. Kita menaiki kabel car, gondola dari Grindelwald pergi Lotte Brunan lah rasanya, saya pun tak tahu. Tunggu kabel car. Video kalau menegak. Okay, menegak. Ya kan? Oke, ready. Tidak barang jatuh. 84. Woi, sehat betul. Jam. Kita naik terus. Allahu Akbar. Kita sekarang menuju tempat bus parking.
untuk kita bergerak ke Lausen yang mengambil masa perjalanan sekitar 2 jam setengah macam tu. Tak boleh dibeli barang-barang sini ni, mahal betul. Sekarang jam berapa? 5:30 local time. Sudah sampai di Hotel Royal Savoy. Bilik, nomor bilik yang kami dapat sekarang 424 untuk 4 hari 3 malam. Okay, jom kita tengok macam mana di dalam bilik kami. Tadi kami hari ini kami punya aktiviti pergi Jungfrau dan bag kami pun sudah dihantar di dalam bilik. Semua staff yang tolong antar dalam bilik. Kami tinggal masuk bilik je. So ini ada apa di sini depan dia. Ada gelas semualah. Sini ice box. Sini ada kopi maker. Dan ni ada cermin besar di sini. Inilah macam biasa. Untuk dua orang. Sini ada TV. Di bawah ni ada apa nama? Deposit box kalau mau simpan barang-barang. Okay, itu ada ni sofa kecil, ada meja. And then ada beranda juga di luar. Tapi sekarang hujan dan view di luar pun tidak berapa nampak sebab malam. Nanti esok pagi kita boleh buat video lagi lah untuk tengok view di luar. Okay, dan jom kita tengok toilet dia. Okay, jom kita tengok toilet pula. Okay. Untuk 4 hari 3 malam kami ada bathtub. Dan inilah yang hotel sediakan. Ada sabun, semua body lotion macam biasalah. Biasa locker, tempat simpan baju. Kemudian di sini ada apa? Ada toilet di sini. Biasalah kalau di negara luar ni, dia punya pipe air tiada. Dia pandailah. Dia nak botol kah, nak gelas kah. Okay. Itu sahaja untuk review Royal Savoy.